Morning. Hi. Who are you? Hello, who are you? Morning, Ibu. Who are you? Hello. Good morning, Mr. Theo.
How are you today, Ibu Wahyu? So fine, thank you. Yeah. Hello. And I don't see Ibu Sias here. Yeah, morning, Bu Nono. Morning, Ibu Sias. Morning, I'm glad. How are you? Tomorrow today, we can meet again. And our third webinar, and our webinar today, the title is using songs and gestures to enhance children learning. And I would like to the first is opening, as usual, and the second is remarks from our head of department, Dr. Siaswati, MPD, and the third share knowledge and experience from our first speaker, Ibu Dr. Anda Wahyu Banjaryani. And next, the second speaker, Mr. Tio Subastiono. Okay. Are you ready, webinar participants? Yes. I see here there are 42, and it will be more and more participants today in our third webinar. Yeah. And to open officially, I would invite our head of department, Ibu Dr. Siaswati, MPD, to state her remarks. Please, Ibu Siaswati. Bruno mau sudah mulai memanggil saya. Ya, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the merciful, the compassionate, praise be to God, Allah subhanahu wa ta'ala, Lord of the worlds, prayers and peace be upon our Master Muhammad and on all his house and companions. Distinguished webinar partner speakers, Ibu Dr. Anda Wahyu Banjaryani, MPD, and Bapak Tio Subaktiono, jadi the next one, yang terhormat Ibu Nunung as a moderator, Ibu Dr. Nunung Nurjati as MPD, para peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar dengan tema Utilizing Songs and Jazz Chants to Enhance Children's Motivations Learning English. Dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2020, saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas PGRI di Buana, Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya webinar ini. Pelaksanaan webinar ini adalah sebagai bentuk keprihatinan terhadap pandemi COVID-19 dan bertujuan untuk tetap semangat dalam belajar dan berbagi ilmu pada bidang teaching English to young learners. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar hari ini saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Sekian,
Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa pendidikan untuk usia dini dan untuk pendidikan bahasa yang dimulai pada usia dini itu sangat penting, walaupun pada masa pandemi seperti saat ini. Program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Humaniora, Universitas PGRI Adibuana berbagi ilmu untuk pembelajaran bahasa Inggris pada pembelajar pemula. Oleh karenanya hari ini kita menggunakan kesempatan untuk berbagi pada seri yang ketiga ini dengan menggunakan lagu, songs. Jadi tepatlah jika temanya hari ini adalah utilizing songs and gestures to enhance learners' motivation to learn English. Nah, Bapak Ibu, kami sudah mengundang dua narasumber dan beliau ini adalah para pengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas PGRI Adibuana. Dan beliau-beliau ini adalah pakar di bidangnya. Saya akan bacakan pembicara yang pertama, Ibu Dr. Anda Wahyu Banjaryani, MPD. Beliau adalah English Lecturers since 1985. Wow. Ya, beliau mengajar di bidang TEFL Methodologies, Curriculum and Instructional Material Development, Pronunciation Practice. Beliau juga adalah translator and proofreader. Selain itu, beliau juga adalah reviewer untuk elementary schools English textbook. Dan yang tidak kalah penting, yang kami kagumi dari beliau adalah singer talented. Kepada Ibu Wahyu Banjaryani, kami berikan waktu 40 menit untuk menyampaikan materinya using gestures to enhance learners motivation. Silakan Ibu Wahyu. Thank you, Dr. Nunung Nuryati as the moderator, and also thank you Dr. Syaswati MPD as the head of the English Language Education Department. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace and grace be upon all of us. Well, good morning, dear webinar participants all over Indonesia and probably in some other countries. Today, in this third webinar, I am in a team with Bapak Tio Subaktiono, SPD, MPD. But I'm in charge of discussing utilizing gestures to enhance children's motivation to learn English. As we know, now we are living in a COVID-19 pandemic condition, and our children, students study from home. They get bored sometimes. That is why there should be alternative ways to help them to learn English, to avoid their boredoms. So let's have some ideas sharing with me how we can use gestures.
Baik, ya. Jadi topik yang ketiga ini tadi sudah disebutkan bahwa topik yang ketiga adalah utilizing songs and gestures to enhance children's motivation in learning English. Ya. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana diskusi hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah apa gesture? What is gesture? Dan kita akan juga diskusikan bagaimana gesture digunakan dan kemudian saya akan menunjukkan contoh-contoh penggunaan gesture. Ya, ini tadi teman saya yang nanti akan menjelaskan songs. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan diskusikan what is gesture, who is the creator, how is gesture utilized, and the examples of gestures. Kita mulai dengan what is gesture. Atau rhythm dalam bahasa Inggris Amerika yang standar yang digunakan dalam konteks-konteks situasi tertentu. Ya, yeah. Gesture ini didesain untuk membantu para pembelajar itu memperoleh bahasa, mempelajari bahasa agar bisa mengerti ya, memahami, mengenal adanya rhythm ataupun pola-pola intonasi di dalam bahasa Amerika lisan. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan listening dan speaking, namun gesture ternyata mempunyai banyak sekali manfaat ya. Jadi ia bisa dipakai untuk menjelaskan grammar, melatihkan pola-pola pelafalan atau pronunciation, untuk mengajarkan skill-skill bahasa yang lain, reading, writing, spelling. Ya, kita bisa memanfaatkan gesture untuk berbagai macam kepentingan. Ya, selanjutnya kita coba akan diskusikan siapa penemu gesture. Ya. Gesture ditemukan oleh seorang yang bernama Caroline Graham. Nah, siapa dia? Ini beliau adalah seorang dosen di Language Institute of New York University. Ya, sebenarnya sudah lama beliau itu menulis buku-buku tentang pembelajaran bahasa Inggris. Namun yang paling terkenal itu adalah
gestion. Ada gestion for children, gestion for adults, let's go, let's talk. Banyak sekali yang beliau telah karyakan ya. Nah ini alhamdulillah saya pernah berkesempatan dengan beliau mengikuti seminar beliau, seminar internasional di Melaka. Ya, beliau berasal dari keluarga yang memang menyenangi jazz ya. Sehingga terpikirlah oleh beliau, oh mengapa tidak saya pakai jazz ini menjadi penopang begitu di dalam mengajarkan bahasa. Ya, baik. Sebetulnya jazz chant ini adalah suatu cara yang inovatif, hanya masih banyak yang belum memanfaatkan ya. Apa namanya, para bapak dan ibu sekalian, sudah lama ini diciptakan namun nampaknya belum terlalu banyak dimanfaatkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman begitu mengenai penggunaan jazz chant untuk pembelajaran bahasa Inggris. Jadi bentuk jazz chant adalah suatu bentuk bahasa yang natural, bahasa yang real, bahasa yang useful, jadi digunakannya untuk kepentingan sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana jazz chant itu dimanfaatkan. Ya, lanjut. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Kita pilihlah sebuah topik, ya, topik yang mungkin relevan dengan materi ajar bapak dan ibu guru. Kalau toh boleh untuk keluarga, untuk bapak ibu di rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga. Coba mungkin ibu ingin mengajarkan apa? Topik buah-buahan, topik makanan, topik yang terkait dengan COVID-19 misalnya ya. Pilih sebuah topik. Setelah itu pilihlah bahasa-bahasa yang real, realistic language. Lalu tulislah kurang lebih 5-10 kata. Lalu pisahkan kata-kata itu menjadi syllable-syllable, suku katanya. Dari 5-10 kata itu boleh dipilih 3 saja. Ya, dengan kata-kata yang berbeda. Setelah itu Bapak Ibu nanti buat polanya ya. Setelah dibuat polanya boleh digabungkan dengan tepukan tangan ya. Oke, baik, lanjut. Kita akan lihat contoh-contohnya Mas atau masing-masing rincian dari penggunaan gesture tadi. Ya. Baik, tadi sudah saya katakan pilihlah topik yang menarik, misalnya classroom, ya, mengenai food ini, kemudian yang terkait dengan COVID, ya, kemudian yang kedua pakai bahasa yang real itu maksud saya di dalam kehidupan sehari-hari orang itu tidak mengatakan what is your name lengkap begitu ya, tetapi what's your name gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga dicari daftar katanya tadi dipilih ya, coba kita perlihatkan dulu. Contoh daftar katanya, next. Step yang ketiga. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, chair. Kita lihat step yang ketiga ada beberapa kata. Ya, ada kata-kata. Ruler, eraser, ruler, eraser, ruler, eraser, chair, boom. Tiga, kita tulis 5 kata ya yang sesuai dengan topik, misalnya ruler eraser ya untuk classroom, hamburger pizza untuk makanan, mask ya, mask, sanitizer, hand sanitizer misalnya, ataupun soap misalnya ya, itu kita pilih. Kemudian yang berikut, ya, kita akan lihat jumlah classroom, misalnya ada chair, ruler, ya, satu kata, ruler,
seterusnya gitu, polanya dengan ruler dua suku kata, ruler eraser, ruler eraser chair. Jadi dua suku kata, tiga suku kata, satu suku kata. Mungkin bisa dilatih seperti itu ya. Ruler eraser, ruler eraser, ruler eraser chair. Nah, boleh ruler eraser clap, boleh digabungkan. Jadi ya silakan Bapak Ibu bisa mengikuti ruler eraser clap. Ruler eraser clap. Ruler eraser, ruler eraser clap. Lagi ruler eraser clap, digabungkan dengan tentukan ya. Ruler eraser clap. Ruler eraser, ruler eraser clap. Ruler eraser, ruler eraser, ruler eraser clap. Jadi ruler eraser clap, ruler eraser clap. Lalu ruler eraser, ruler eraser, ruler eraser clap, begitu ya. Baik. Kemudian untuk hamburger. Next, coba contoh dengan hamburger. Hamburger pizza. Ya, contoh hamburger. Next, please. Hamburger pizza. Ya, kita lihat untuk hamburger. Hamburger hot dog. Ya, hamburger hot dog pizza. Ya, berikutnya. Kita lihat yang berikutnya dulu. Step yang ketiga sudah kita lalui, step keempat sudah kita lalui, ini sudah kita lalui, kemudian step yang kelima ditambah dijadikan pola, step keenam digabung dengan clap, 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 ya. Baik, sudah ini sudah kita latihkan ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dengan yang lainnya, vocabulary jazz chance, grammar jazz chance, dan fluency jazz chance. Ya, next please. Ini sudah kita latihkan tadi. Kita coba lihat vocabulary gesture. Vocabulary gesture. Ruler, erase, chair. Ruler, erase, chair. Kita lihat yang ruler. Vocabulary gesture. Ya, next please. Ya. Kita akan lihat. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, ruler, eraser, ruler, eraser, chair. Boom. And with that pattern, you can write 100 chants. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, ruler, eraser, ruler, eraser, chair. Boom. And with that pattern, you can write 100 chants.
Ruler, eraser, chair. Ruler, eraser, chair. Ruler. Ya, kita lihat contoh tadi yang ruler eraser chair disebutkan oleh Carolyn Graham. Eraser, ruler, ya. Eraser, ruler, eraser, contoh chair. Contoh yang lain-lain. And with that pattern. Examples dari gestures yang lainnya. Ya, next please. You can write 100 chair. Ruler. Baik, untuk topik makanan ya. Kita lihat hamburger, spaghetti, pizza, hot dog, fries. Kita lihat bahwa hamburger punya 3 suku kata, spaghetti juga, pizza 2, hot dog 2, fries 1, cake 1. Kita pilih saja yang mana yang Bapak Ibu mau latihkan ya. Nah, coba kita sudah kita pilih topiknya food. Kata-katanya kita daftar, lalu polanya kita susun, kita membuat 1 2 3 ya. Maksudnya 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata. Ya. Fries, hot dog, hamburger. Clap. Fries, hot dog, hamburger. Clap. Fries, hot dog, fries, hot dog, fries, hot dog, hamburger. Clap. Yeah. Mungkin Pak Tio bisa mengiringi musik barangkali. Ya. Yeah. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog, fries, hot dog. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog, fries, hot dog, fries, hot dog, hamburger. Clap. Can you do it together with us, audience? You? Okay. Bisa, ma'am. One more time. With music. Yeah. By Mr. Theo. Will you please join us? Yeah. 1 2 3 go. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog, hamburger. Fries, hot dog. Fries, hot dog. Fries, hot dog. Fries, hot dog, hamburger. Hamburger. Okay. Ya. Yeah. Baik. Terima kasih. Berikutnya kita lihat contoh lain. Next please. What do you wear on your head? A hat. What do you wear on your hands? Gloves. What do you wear on your feet? Socks. Shoes. Ya, contoh anak-anak menggunakan grammar structure gestures. Si guru ini menanyakan kepada siswa-siswinya, "What do you wear on your head? Hat. What do you wear on your hands? Gloves." Ya. "What do you wear on your feet? Socks. Shoes. Sock. Shoes. Sock. Shoes." Baik, ya, bisa diiringi musik Om Tio. Ya, para peserta bisa bersama-sama menggunakan grammar gestures ini mengikuti kami ya. Kami bertanya nanti silakan audiens boleh menjawab ya. What do you wear on your head? What do you wear on your feet? What do you wear on your hands? Okay. Ya, yeah, one more time ya. Yeah. Kalau punya topi silakan dipakai topinya. What do you wear on your head? What do you wear on your hands? What do you wear on your feet? Socks. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Now another example is fluency. Shoes and socks. Shoes and socks. Gesture. Fluency gesture. Jadi kita bisa menggunakan baik ini improvisasi lain ya di tadi kata-kata dimasukkan dalam kalimat ya misalnya untuk pola he eats hot dog, she eats hamburger, they eat fries, mommy eats cake, daddy eats pizza, I eat spaghetti. Om Tio bisa mengiringi kita semua bersama-sama ya. Oke. He eats hot dog, she eats hamburger. They eat fries. Mommy eats cake. Daddy eats pizza. I eat spaghetti. He eats hot dog, she eats hamburger. They eat fries. Mommy eats cake. Daddy
Daddy eats pizza. I eat spaghetti. Okay, thank you. Yes, and now grammar structure, another fluency. Next, please. Oh ya, ini bisa kita lihat, tapi sayang mungkin videonya bisa tidak bisa kita perlihatkan ya. Cuman ini bisa menggunakan apa namanya itu, Anda menepuk tangan, menepukkan kaki, begitu ya, dengan Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Tok tok tok. Hi, how are you? Tok tok tok. Ya, seperti itu ya. Juga ini yang kedua, contoh kedua dengan Have a nice weekend. Mengapa Caroline Graham mengatakan bahwa oh ini sebagai gesture? Karena biasanya ketukan orang berbicara tuh rata-rata 4 ketukan gitu. Di akhir pekan orang kan berkata Have a nice weekend. Lalu orang yang diberi sapaan itu mengatakan Thanks you too. Have a nice weekend. Thanks you too. Jadi Have a nice weekend. Thanks you too. Have a nice weekend. Thank you too. Coba Mas Pak Tio mungkin bisa mengirim lagi. Ya. Have a nice weekend. Thanks you too. 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 Ya. Oke, ini kan percakapan ya. Fluency gesture. Ada satu lagi yang terakhir, fluency gesture, ya. Ada lagi satu yaitu tentang easy solution. Ya, easy solution. They're saying, have a nice weekend. And the second person is saying, kadang-kadang kita itu, you see, so I was bringing this into my students. One, two. Perasaan kita, ya, dengan apa namanya berbagai macam cara. Anak-anak kita kadang-kadang, ma, lapar. I'm hungry. Nanti bisa dengan, I'm hungry. Nah, ini nanti saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu, tetapi kemudian nanti saya akan ber-role play dengan Pak Tio begitu ya. Jadi easy solution. Gee, I'm hungry. Have a sandwich. Gee, I'm angry. Calm down. Gee, I'm sleepy. Take a nap. Gee, it's chilly in here. Put on a sweater. Gee, it's hot in here. Gee, I'm hungry. Have a sandwich. I've got the hiccups. Drink some water. Gee, my nose itches. Scratches. Gee, my feet hurt. Sit down for a while. Gee, my shoes are tight. Take them off. Ya, mari Pak Tio, saya mendekat ke Pak Tio ya. Ya, sebentar. Yeah, you asked and I give an answer. Yeah, okay, I give you the solution. Okay, we can improve or create with a song. Yeah. Especially for the stroke. All right. Okay. Gee, I'm hungry. Yeah. Gee, I'm sleepy. Take a nap. Okay, good. Yeah. Gee, it's chilly in here. Oh, put on a sweater. I'm lonely. Oh, I'm a friend. Thank you. I'm bored. In the movie. Okay, let's take it up again. You can hear the stroke. You can see this. Yeah, okay. One eight, one four. Okay, we try with that. Okay. G. I'm hungry. Take a sandwich. Thank you. G. I'm sleepy. End of my presentation. Hopefully this will be very useful for you.
the teachers as well as the parents at home. Okay. Back to Mrs. Noon. Okay. Yeah. What an interesting material, Bu Wahyu. And you remind me of a quiz for participants, Bu Wahyu. Okay. Ibu Wahyu, there are quiz for participant. Bu Wahyu, boleh saya share ke participant untuk quiznya ya? Silakan kepada para peserta untuk menghidupkan audionya untuk bergabung bersama kami, karena kami akan membagikan quiz. Dan quiz ini nanti akan ada pemenangnya. Yeah. Are you ready? Ready. Ready. Are you ready for that? Ready. Yeah. Pak Ibu, ready. Mention words related to COVID-19. Yeah. Mention words related to COVID-19. Nanti siapa yang menyebutkan yang terlebih dahulu yang akan mendapatkan or present. Do we need to answer now? Related to COVID-19. Mask ya, yang terdiri dari 4 syllables. Jadi sebutkan kata yang terdiri dari 4 kata yang berhubungan dengan COVID-19. Silakan. Sanitizer. Hand sanitizer. Silakan. Sanitizer. Hand sanitizer. Sanitizer. Siapa? Siapa? Ini sanitizer ya. Silakan. Hand sanitizer. Your hand. Bapak Ibu tadi yang menjawab sudah menjawab siapa ya? Hand sanitizer. Ya, hand sanitizer. Eni. Eni Herianti ya. Eni Mahendra Stuti. Eni Mahendra Stuti. Sanitizer ya. Yes. Ada lagi yang bisa menyebutkan 4 buku kata. Bapak Ibu, siapa yang sudah menemukan 4 suku kata? Kata berhubungan dengan pandemi COVID-19. Kamu nonton lagi. Cuma satu. Hanya Ibu Eni Hendra Stuti saja. Water. Ya, silakan itu lalu disebutkan katanya. Disinfektan. Ya, bisa namanya dahulu. 10. Oh, Bu Leli Lai. Ya, Bu Leli Lai. Bu Leli, jawab. Atau ini Bu Misroh Ani yang sudah mengacungkan tangannya nih. Misroh Ani sudah menentukan katanya. Oke. Kalau sudah give up, sudah menyerah untuk menemukan kata yang terdiri dari 4 suku kata, saya bergerak ke satu kata terdiri dari 3 suku kata yang berhubungan dengan COVID-19. Silakan. Distancing. Ya. Distancing. Oh ya, namanya siapa tadi, Bu? Distancing. Saya.
Ya, siapa disebutkan tolong namanya? Nunung Indah Fitrianti. Ah, siapa Ibu? Nunung. Anung. Ya. Anung. Oke. Okay. Anung ya. Ya, nanti Bu Anung setelah acara ini nanti menghubungi kami ya. Bu Anung siapa tadi? Fitrianti. Anung ya. Tadi bukan distancing ya. Terus ada lagi. Wes saya si gambar. Jadi cuma satu-satu ini yang bisa menebak kata yang benar. Embossing. Baik, saya bergerak ke kata yang terdiri dari dua satu kata yang berhubungan dengan COVID-19. Sudah menemukan Ibu Bapak? Masker. Rapid test. Oh, nah. Siapa masker. Tadi? Yang menyebut masker. Tadi siapa? Bu siapa? Masker. Siapa? Masker. Ya, Ibu Bela. Yang pertama menyebut masker tadi. Iya, masker. Wuhan. Masker. Bela. Umar Fluha. Ya, nanti Ibu yang menyebutkan masker pertama kali tadi, silakan menghubungi kami ya di akhir acara ya. Wuhan. Oh, Wuhan. Hands up. Hands up. Wuhan. Sopran. So, Ibu tulis di chat box ya. Wuhan. Tadi masker dengan nama Wuhan. Ya. Wuhan. Ya, silakan. Oh, Wuhan. Ya, Wuhan. Hands up. Hands up, trying ya. Dituliskan di chat boxnya ya, jawabannya ya. Ibu. Konspirasi. Ya, nanti sekalian kami akan tulis. Baik, dan yang terakhir, satu kata terdiri dari satu suku kata yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. So, ya. Stay. So. Soap tissue. Kita akan bergerak ke salah sumber kedua, yaitu Dr. Dio Subagiono, PDM Bedo. I will read his short bio data. Dr. Dio Subagiono, currently an English lecturer, and he is also a school management programmer and child songwriter and institution mesh creator. Ini nampaknya profesi dari Pak Dion ini cukup banyak ya. Dan yang keempat adalah seminar workshop speakers for educators. Nah, ya. Dan beliau juga seorang educational motivator for students. Dan yang penting juga beliau adalah parenting speakers. Dan yang Ibu akan nanti juga bisa nikmati, beliau adalah a talented pianist. Nah, ini karena kita akan menikmati nanti
keterampilan beliau dalam memainkan lagu dan pianonya. Tidak memperpanjang kata, kami persilakan Mr. Tio untuk menyampaikan materinya. Nah, terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Yas at our program, moderator Mrs. Nunung, and my friends, my senior, my lecturer, my, what did you say, the excellent teacher that I said? Mother. My mother too. Mrs. Baji, dancing with me. Okay, I hope that you are friends, I hope that you are parents, I hope that you are a teacher, I hope that you are kids. I am so sure that you are listening to me, listening to the webinar, and I am so sure that you have a lot of songs you can sing today. Utilizing song, it means that song with a meaning. Jadi kalau misalkan kita menyanyi sebuah lagu, meaningnya kalau untuk anak early childhood, berarti lagu itu bisa masuk dalam kegiatan anak-anak, bisa masuk sebagai conditional vocabulary anak-anak, masuk sebagai playing bagi anak-anak, sebagai strategi pembelajaran, juga sebagai taktis learning bagi anak-anak. Setiap anak yang menyanyikan lagu, lagu itu tidak hanya masuk di nada yang masuk di kepala mereka, senang bagi mereka, tapi lagu itu juga harus membuat kosakata baru dalam kehidupan mereka. Lagu itu ada penerapan kebijakan dalam diri mereka dan bisa terapkan dalam kehidupan mereka. Kalau misalkan kegiatan itu adalah karakter, berarti lagu itu harus ada karakter di isinya. Kalau misalkan itu mengenalkan sebuah kata, benda, berarti kata-kata itu harus ada di situ. Oke, okay, utilizing song. Jadi songnya menjadi utilize, menjadi manfaat bagi anak-anak. Oke, okay, semoga ini juga jadi kuis saya. Kalau misalkan Anda mengikuti dari awal hingga akhir, menjadi kuis saya. Okay, parents, kids, students, teacher, you know this kind of the notes. Saya yakin that ini sangat terkenal dan ini sangat didengar anak-anak dan mereka sangat suka. Dan mereka membayangkan, mengimagine bahwa note yang muncul dari lagu ini adalah sebuah titik-titik. Okay, are you ready for the next song? You know the song? You know the note? Okay, semua anak pasti tahu dan Anda sebagai orang tua pasti sangat tahu. Kenapa mereka menjadi ingat, Anda menjadi ingat lagi lagu ini? Karena note itu membawa pesan yang sangat nempel dan sulit sekali untuk lupa. Minds mereka bekerja, brain mereka bekerja, menjadi action bagi mereka dan tidak akan melupakan. Karena memorial, jadi seperti, maaf, pandemi corona ini, insya Allah kalau virusnya, vaksinnya selesai, menjadi memori dalam kepala kita, dalam imun kita, insya Allah kita menjadi imun kuat. Semoga. Oke, kita akan coba dengan lagu, kita hello dulu ya, hello dulu ya. Dan saya rasa kata-kata yang muncul di kata-kata ini seperti yang dijelaskan oleh Mem Wai tadi ada just change, ada muncul kata-kata sebutnya stroke. We talk about the stroke because stroke with one fourth, one neck, or one eighth. Tapi di stroke kita, lagu-lagu kita yang dijelaskan song, kita bisa berputar pada one, two, three, four with no stroke, definite stroke atau syncope stroke. Kita lihat ya. Stroke. Jadi kita bikin stroke yang seperempat atau satu, tidak ada sampai 8, 9, 12. Yang stroke bikin sulit bagi anak-anak just dance. Oke, di anak-anak yang ditulis song yang bisa muncul di ketungan 1, 2, 3, 4. Ketungan itu ke bawahnya. Oke, make it practical. Kita coba lagu yang tadi, ada sesuatu yang begini. Mama bless you, have you any wool? Yes sir, three bag full. One for the master,
wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. It's not difficult tone, it's not difficult note, because dengernya is very, very easy, simple ya. Kalau kita bikin just sama jadi twinkle, little star, it's very complicated, but you can try. Okay, setiap lagu yang kita buat, setiap lagu yang kita nyanyikan, song yang utilizing tadi yang saya buat di depan-depan, bahwa practical means effective. Effective learning, effective gaining. Jadi setiap Anda praktekan lagu itu, menjadi efektif, praktiknya menjadi praktis, kita menyanyikannya juga dengan mudah. Make it practical. Anda bisa lihat di layar saya, ada make it practical, make it effective. Itu muncul di... Oke, ada? Sudah muncul ya, teksnya di situ ya. Ada di layar Anda. Kita lihat setelah how are you, how are you, I'm very well, thank you, thank you, how about you. Di slide ketiga saya bisa dilihat ya. Ada make it practical, make it effective. Kita bisa analyze, kita bisa menganalisa. Sejatinya kalau semua lagu yang muncul di lagu-lagu kita, kalau memang kesulitan kita mengadopsi oleh luar negeri, take us experience. Experience kita bisa jadi medicine. Experience jadi medicine. Oke. Okay. Alone, mungkin bisa jadi lonely. Should alone, alone. I am one, etc. Jadi kita membuat, sejatinya setiap lagu yang kita buat adalah kita membuat. Kalau kita bisa menulis dengan baik, no problem. Tapi kalau lagu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, output keadaan anak kita, kita bisa buat dengan secara efektif, sesuai dengan keinginan kita. Maka dibilang, make it practical, effective learning-nya muncul. I am. Is it effective for you? Jadi sebetulnya lagu yang kita buat itulah yang paling penting. Kalau ada masa pandemi ini lebih banyak work from home, jadi melakukan kerja di sekolah atau school from home, Anda bekerja di rumah, Anda bisa ngajarin anak-anak Anda dengan lagu-lagu yang sejatinya kita bisa buat sendiri. Di analyze, kita buat analyze. Setelah itu kita adaptif bagi anak kita. Karena songs yang kita bahasa Inggris. London Bridge is falling down. Is it practical? Is it effective for your class, for your students? Kalau ada effective, bisa kita ganti Suramadu ya. Karena kita bertahunnya bisnis Suramadu. Etc. Oke. Okay. Kita akan lihat di slide berikutnya. Teaching Learning Process. TLP. Teaching Learning Process. Kalau Anda sebagai teachers, khususnya early learners, kita buat bahwa kata yang utama bagi anak. Pemahaman kata yang utama. Karena vocabulary yang utama bagi anak. Kita buat kata words, mind, action. Kita munculkan di words, mind, action. Oke, okay? Words, mind, action. Bayangkan kata itu, buat kata itu, action. Kita lihat sayap lagu di berikutnya. Days of a week, Sunday. Oke, okay. Slide berikutnya ya, kita lihat ya. Setelah TLP, word, mind, action. Kita ada simpan ya, words, mind, action. Kita lihat lagu contohnya. Sunday, oh, it's very low voice. Karena biasa bagi bikin di low tone-nya, bisa dinaikkan tone-nya. Sunday. Okay, ini mungkin standar di anak kita pada childhood. Sunday, la Monday, la Tuesday, la Wednesday, Thursday. La Friday, la Saturday, that makes a week. You can create one? You can create one? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. It is a week. No problem, you can create by yourself. Tadi saya bilang bahwa words, mind, action. Setiap anak mempunyai
mendapatkan kata atau menangkap kata itu menjadi explaining yang mungkin kesulitan bagi anak. Kita akan singkat, kita akan coba polanya menjadi lebih ringan bagi anak. Karena words yang Sunday, kita bisa bilang sun sebetulnya kan. D-nya, kalau dia bisa semuanya pakai D. Contoh saja ya. Sunday bisa terlebak? Oke, kita ulang dengan realnya, aslinya ya, nada asli ya. Sunday, la 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 Monday, la 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 Tuesday, la 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 Wednesday, Thursday, la 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 Friday, la 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 Saturday, that makes a week. One more time. Sunday, la 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 Monday, la 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 Tuesday, la 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 Wednesday, Thursday, la 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 Friday, la 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 Saturday, that makes a week. Okay, that makes a week. It is a week. You got a week, belongs to a week, it's no problem. You can discuss with your English teacher. Jadi Anda bisa buat bahwa kata-kata klausuler bagi anak, kita bisa buat pola-polanya lebih sederhana bagi anak kita. Oke, kita lihat next slide. Next slide kita lihat bahwa minds ada di minds. Kita pikirkan words-nya di minds itu selain itu action. Bagaimana dengan action kita akan buat ya? Kita bisa buat dengan gerakan-gerakan, cheat sesuai dengan keinginan anak atau keinginan anak. Attractive learning to build a effective gaining. Kita effective gaining. Kita mendapatkan lebih mudah mendapatkan pembelajaran itu karena learningnya efektif. Seperti saya bilang di depan bahwa create itu lebih baik sebetulnya. Kalau Mrs. Caroline create the gesture, Mrs. Maya create the am k beda di. Kita akan coba teks lagi. Are you ready? Do you remember with the G, this is solution song? Do you remember? G, I'm sleepy. Take a nap, go to the bedroom, go to sleep. Jadi, kalau ini effective learning bagi anak, malah menjadi effective gaining bagi anak. Jadi, apa yang kita dapat bagi anak itu mudah, karena pembelajarannya sangat ringan. Di situ muncul unsurnya bahwa taktis pembelajarannya ringan bagi anak, menyenangkan bagi anak. Oke, okay, the principle of content learning juga ada drive the students to the happier atmosphere. Music can bring the happy, the happier or the happiest for the students. One, two, three, four, five. You can create, you can put with a 1 and 2, 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, time. That the student drive the teacher, drive the parents to be the happier atmosphere. Jadi sebetulnya musik yang muncul di lagu ini bukan hanya saya kata yang masuk bagi anak effective learning yang tapi buat anda emotional masuk. Cerita kata juga muncul dan juga pasti ya happier bagi anak kita ya. Oke, the focus in a dynamic relationship itu bisa dibaca relationship within the classroom environment, the interaction that provide the foundation and the frameworks for learning. Oke, kita akan mulai dulu gitu. Kita akan dari 1, number 1 to 10, 1 to 10. 11 atau 9 tematik ya. Kita akan ambil tematik yang sering suka anak-anak, binatang ya, animal, cat. Kita akan coba lihat. Naughty pussy cat, naughty pussy cat, you are very fat, you had chocolate on your whisker, naughty pussy cat. Naughty meow, Sam, may I help? Can you help? Give me the help again. Meow.
Kambing pun singkir. Meow. Okay, dia ada juga si meow. Kambing pun singkir. Meow. Okay, thanks, ma'am. Ma'am says thank you very much. Mr. Andre, would you put? Kambing pun singkir. Meow. You have very friend. Meow. You have chocolate on your whiskers. Now take a chicken. You can't take the dog. Naughty pussy dog. No, it's gotta be naughty, naughty my dog. Okay. You can do it again. Mr. Sam, thank you. Mr. Nadia, Mr. Sia. Naughty pussy cat. You are very friend. You have chocolate on your whiskers. Naughty pussy cat. Okay, you can change. You can change to the dog. Are you ready for the dog? Woof, woof, woof. Naughty, naughty my dog. My dog. Thank you very much. It's been a lovely voice. Thank you, the audience. You can see the dog and the cat. Meow. Okay, another slide. You can see the children's motivation. Okay, motivasi belajar adalah bagi anak karena ini pandemi, mungkin berdaring, nggak ketemu gurunya, berarti sama ibu bapak atau papa mama. Kita punya pre pada saat pembelajaran anak, bangun tidur, mungkin ada situasi yang tidak suka, tidak senang, atau situasi yang bete bagi anak. Jadi kita buat pre, jadi pre-learning-nya, pre-teaching-nya ada, pre-teaching, pre-learning, bikin children motivation. Songs, kita akan pakai songs, karena adik kita utilizing songs, semua kita belajar song. Kalau di Indonesia, kita bisa bilang lagi, bangun tidurku terus mandi. Oke? Okay? Cicak-cicak di dinding. Oke? Okay? Pada hari Minggu naik ke kota, etc. You gotta be pray for them. Jadi anak-anak ada yang lagi yang membuat mereka pray karena sesuatu pembelajaran yang dia tidak suka. Karena lagunya baru, kita bisa bikin lagu yang mereka suka untuk muncul keinginan anak untuk motivasi belajar. Setelah itu ada wise, jadi pembelajaran di tengah, pembelajaran inti bagi anak. Setelah itu post pembelajaran lagi bagi anak. Kita bisa konekkan dari awal hingga akhir. Hear this song. Learning or practicing bagi anda. Karena lagu-lagu ini sangat brilliant, sangat lama dan sangat anak-anak suka dan sudah tahu umumnya. Are you sleeping, brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing. Etcetera, etcetera. Wes, jadi setelah anda menginginkan lagu itu diinginkan anak di lagu utama, lagu kreasi anda masuk di wes, lalu post dengan tutup lagu. Oke, okay, next song kita akan lihat. Next slide ada lagu Smile, karakter ya, pertama karakter. To be socialized to others, kita bisa bikin lagu ini, song. It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. You can smile, can you smile? It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. So smile when you're in trouble. It will find its like a bubble. If you only take the trouble, just to S-M-I-L-E. Mr. Andre, would you please love, smile, MCS? Okay. Mr. Sam? Ha, 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 ha. Ha, he, 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 he. Ho, 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 ho.
keep it again. It isn't any trouble just to smile. It isn't any trouble just to smile. So smile when you're in trouble. If you find it's like a bubble, if you only take the trouble just to smile. Ha, 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 ha. Okay. Okay, ladies, okay, parents, okay, teacher, okay, lecturers, everybody sing together. It isn't any trouble just to smile. It isn't any trouble just to smile. So smile when you're in trouble. If you find it's like a bubble, if you only take the trouble just to smile. Love it. Together after this rap, you can change the note. Kita bisa naikkan seperti itu karena ketawanya bisa kelihatan keras bagi anak kita. Okay, don't forget that songs can bring students to be the one start. Jadi start awal Anda pembelajaran memang cukup nyanyi. Kita bisa bikinkan lagu, saya bikin lagu. Kalau nggak mau bangun, warm start di beli ini ya. Anaknya mesti bangun. Jadi warm start. Ada balance juga yang kedua. Jadi setiap pembelajaran di otak kiri, otak kanan, balancing di musik ini bisa membawa anak untuk menumbuhkan otak kanannya dengan baik. Bentuk dari kreativitas mereka, pembelajaran bahasa, menyanyi, seni, dan seterusnya. Nalar-nalar senimnya akan bertumbuh dengan cepat. Seperti kita tahu bahwa nalar senim ini sehari bisa 1,000 sampai 2,000, kita konekkan menjadi sinaps yang baik. Nalar yang banyak, sinaps yang banyak, membuat pembelajaran anak di dalam pembelajaran hidupnya menjadi lebih banyak. Jadi kegiatan anak, ketika anak ingin ke belakang, dia membutuhkan toilet dan juga pemikir dia pipis masuk ke toilet. Jadi nalar sinaps juga muncul. Jadi dengan pembelajaran songs ini bisa membuat anak tumbuh nervenya dengan baik tanpa perlu ada paksaan. Mereka dengan santai bisa muncul sendiri, nervenya bisa berkembang baik. Dan juga songs ini bisa menjadi media, menjadi metode bagi anak, dan juga enforce talent. Seperti kita tahu bahwa talenta anak bisa tumbuh dari bapak ibunya, tapi talent bisa juga muncul dari atmosfer atau lingkungan anak mereka. Lingkungan kegiatan mereka, pembelajaran mereka di sekitar mereka akan membuat dia untuk belajar dengan baik, maka talent akan bisa muncul dengan secara perlahan. Transform playfully. Setiap lagu yang muncul itu menjadi playfully, menjadi menyenangkan. Tentu saja kegiatan ini menjadi anak akan isi learning, isi teaching, anda isi teaching, mereka akan isi learning, isi gaining. Seperti yang terdapat tadi, effective learning, effective gaining. Okay? We have a quiz. Do you have a quiz? I will give you the quiz. Mrs. Nuri will give you the quiz. Okay. Let's sing from the top. Okay? Sunday, la 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 Monday, la 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 Tuesday, la 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 Wednesday, Thursday, la 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 Friday, la 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 Saturday, let's make some way. Nothing for secret, you are very fat, you have chocolate on your whiskers, nothing for secret. Naughty pussycat, you are very fat, you have chocolate on your whiskers, naughty pussycat. Okay, let's laugh. It isn't any trouble just to smile. It isn't any trouble just to smile. So smile when you're in trouble, if you find it's like a bubble, if you only take the trouble just to smile. Okay, thank you very much for your attention today. I hope that you have the full meaning, get a meaning of the listening today, of the learning today. Thank you very much. Back to Mrs. Nuno. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Quiz time. Quiz time. Again. Pak Tio, do you have quiz for our participant? You can share directly, Pak Tio, to our participant. Of the early learning, of the early time that I give you the songs. Is there many, many songs that I give you? I have got like 4 songs. You can imagine, or you can keep the title of the song. You just write on the chat box. Okay, Mrs. Nuno? Just the chat box? Okay. On the chat box? Yeah. You just put, I have 4 songs in the early learning today. You can write on the chat, in the chat box, what is the title of the song? I have the 4. Okay, the tune that you heard before, you can put it on the chat box. Tadi ada 4 lagu yang saya nyanyikan di depan, lagu yang sangat umum, traditional songs, nursery rhyme. Anda bisa tulis judulnya saja di depan, yang di depan. Bukan yang saya tulis di slide Anda PPT ya. Beside that, jadi bukan lagu yang ada di slide, tapi lagu yang di awal saya nyanyikan, atau note yang saya bunyikan di notasi saja. Anda bisa tulis di situ chat box. Judulnya apa yang Anda tahu tadi, 4 tadi. Salah satu Anda pilih boleh. Oke, Mrs. Nuno? Oke, Pak Tio. Jadi peserta langsung menjawab lewat chat box ya. Silakan menjawab lewat chat box. Boleh judul lagu yang dinyanyikan atau notasi ya. Instrumen tadi. Ya, ada iklan tadi ya, yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Ya, dan nanti akan ada hadiah yang menunggu dari Pak Tio. Ya. Siap. Berapa orang Pak Tio yang nanti menjadi pemenang dari kuis? Maksimal nanti 3 ya. Ah, oke. Okay. Chatting teratas nanti yang benar chatting teratas itu yang kita ambil kan memang benar judulnya itu ya. Baik, kita akan pilih dari jawaban di chat box ya, Mr. Tio. Yes. Kita pilih okay. Yang tercepat. Tercepat teratas ya, ya. Ada jawab. Timingnya di situ ya, timenya ya. Ya. Oke. 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 Bye. Sambil menunggu jawaban dari para audiens untuk pertanyaan atau kuis Pak Tio, saya memberi waktu untuk question and answer. Kami siapkan 30 menit untuk para audiens menyampaikan pertanyaannya. Saat ini silakan ada yang bertanya langsung kepada narasumber pertama, Ibu Wahyu Banjaryani, atau narasumber kedua, Mr. Tio Subaktiono. Silakan, pertanyaan langsung kepada Bapak-Ibu, langsung angkat tangan atau langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Untuk informasi webinar ini selain diikuti oleh melalui Zoom juga melalui streaming di YouTube. Hari ini yang bergabung di Zoom saya tadi mencatat ada lebih dari 270 peserta. Yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, ya. Terus ada juga yang dari Lampung tadi. Ya. Kami persilakan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya kepada narasumber langsung mengacungkan tangannya atau langsung bersuara. Ya. Hai. Student, do you have any question? Ya, yeah. Do you have any question? Okay. Question time. Mr. Tio, and this is why you answer your question. Ya, yeah. The speakers are ready to answer your question. Ya, silakan mungkin Bu
Siapa tadi? Saya. Ya, silakan. Suaranya dikencangkan. Saya Bu. Oh iya, Bu Budi. Siapa tadi? Ya. Silakan Ibu. Marti Astuti. Ditujukan kepada siapa Ibu? Kepada Bapak Tio. Oh iya, kepada yes. Pak Tio. I'm ready. Yes. Mr. Tio. Yes. How to teach spell to children? Okay, spelling the word. By song. Yes. Yes, sir. Okay. How to teach spelling. Spelling. Okay. I directly answered the question or waiting for another question? Directly? Okay. Thank you for the question. Aduh, lupa namanya tadi. Siapa ya? Udi, Pak. Budi Marhiasuti. Iya, yeah. Okay, Budi Marhiasuti. Thank you very much, ya. Budi Marhiasuti. Budi Marhiasuti, ya. Thank you. Terima kasih atensinya. Budi Marhiasuti. Thank you very much. Atensinya. Nonton kita sampai selesai, ya. Thank you very much. Spell. Jadi spell ini spelling. Kalau mau di spelling itu lebih sulit. Karena spell anak-anak kita bisa. Contoh yang paling sangat-sangat tradisional dan muncul sering, ya. A B C D E F G H I J K L M N O P. Kalau ada spell di words untuk anak-anak, yang paling ringan dan paling gampang mendasar adalah kalau di TK, teknik tema pertama itu kan keluargaku, lingkunganku, diri sendiri, rumah. Jadi kita bisa ambil di namanya dia dulu aja. Panggilan Anda siapa? Bu Tuti atau Bu Budi? Bu Budi. Panggilannya Bu Budi, ya? Ya. Oke. Okay. U-D-I. Benar kan? O-E-D-I. Oke, sorry. O-E-D-I. O-D-I. O-E-D-I. Jadi Anda bisa mengajarkan anak. Let's spell. Jadi saya bilang kata-kata di bilingannya, let's spell your name. Kalau kesulitan membuat notasi lagunya, karena musik itu belum nyampe ke minds kita terlalu banyak, kita koneksikan notnya tidak banyak di kepala kita, minds kita, maka kita bisa curi not lain, bismillah, nyurinya baik-baik. Are you sleeping? Tahu lagu itu? Yeah. Tahu ya? Let's spell. Kita curi di durenya saja atau dominya saja. Are you sleeping? Let's spell your name. I am O-E-D-I. I am O-E-D-I. Nah, ini berhubungan dengan syllable yang Anda ambil. Kalau ada O-E-D-I bisa jadi 4. I-nya menjadi am saja. Ini sarannya Mrs. Wahyu. Jadi gesture-nya lebih kita singkat. What is your name menjadi what's name? Kita bisa jadi let's spell your name. Boleh sama-sama dengan saya, Budi? Oke. Okay. Let's spell your name. I'm O-D-I. Let's spell your name too. I-M-T-I-O. I am T-I-O. Okay? Repeat again. Let's spell your name. R-O-E-D-I. R-O-E-D-I. Let's spell your name too. T-I-O. T-I-O. Spell. Itu terdekat yang paling penting. Spell itu yang terdekat yang paling penting. Ayahnya, dia paling suka. Nama ayahnya, nama ibunya paling suka. Kalau Anda guru TK, Ibu Udi, bisa ngajar di tematik awal itu kan selalu keluargaku, ya. Diri sendiri. Diri sendiri, bagus. Diri sendiri berarti apa yang Anda lakukan, boleh. Anda suka apa? Diri sendiri, hobinya apa? Masuk swimming, boleh. Running bisa diajar di situ. Let's go to your hobby. As
Kalau W apa? Swimming. Budi tahu dong. W, W. Kalau Y, Y. Kalau ini I berarti I am. S, W, I am. Kalau ini kesulitan di hobi, kita munculkan lagi di keluarga terdekat. Ayah atau mama, papa, dan seterusnya. Oke, Bu Udi? Yang yes. Tadi lagu saya yang smart tadi kan? It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. So smile when you're in trouble. If you find it's like a bubble. If you are meeting the trouble, just to S-M-I-L-E. Okay. I have to enjoy my answer. Satisfied? Satisfied with my answer? Hello? Yes. Mr. Yes. Ada pertanyaan lagi tambahan? Tidak apa-apa? Mungkin saya bisa jelaskan lagi? Sudah jelas. Oke, menyanyi dengan saya coba A, B, C sampai Z. Bisa Ibu Udi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Atau kalau lain-lain bisa lagu, misalkan ada tema terdekat bagi anak adalah pet ya. Pet animal, dog punya dog, yang cat punya cat. C, A, T, cat, D, O, G. Oh itu? Thank you, ma'am. Ma'am Sias, ma'am Wahyu, thank you. You answer my question. C, A, T, D, O, G. C, O, W, dan seterusnya. Okay. I hope that you understand and you are satisfied by answer. Ma'am, yes, I understand. Miss or Mrs. Udi? Yes. Thank you. I know. Thank you, ma'am. Nunu. You're welcome. Yeah. Okay. Thank you, Pak Tio. Pasti ada waktu untuk mungkin kurang lebih 10 menit lagi untuk penanya berikutnya. Silakan. Masih ada waktu untuk penanya berikutnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin pasti ada yang bertanya. Nunung, ya. Ini Eni, dari Eni. Ya, Bu Eni silakan. Nyebutkan siapa narasumbernya, Bu? Untuk Pak Tias. Pak Tio. Pak Tio, sorry. Pak Tias. I'm sorry. Okay, Mr. Tio. Mr. Tio, yeah. Yeah, you know, I'm really interested in what you just sang for us. Do you mind if you make a like recording and sending for us, you know, so that I can also learn about the song that you wrote? I don't know, you wrote yourself or you get it from somewhere else, the song? The song. Yes, the song. Ini dari California, Pak Tito. Oh, yeah. California. Yes. Thank you very much. Yes, you're the people for me to answer the question. What is your name, ma'am? My name is Annie. Annie. Okay, Annie. Mm-hmm. We have many songs. I just put this song of it. Okay. Five songs, can be two songs for other author. The rest is mine. Okay, that's cool. You can visit my YouTube channel, Tisu Bhakti, and there are a lot of my creation songs. That you can take, it's gonna be free. It will be free. All right. So can anyone type in the chat so that I can order on the what is that called? Okay, no problem. You mean that the lyric or the words? Yeah, the lingo. Yeah. Okay, it's no problem. Or you can make a chat with me into Sebastiano channel YouTube and answer the question. All right. YouTube saya. Yeah. Bisa. Visit our YouTube. Okay. My YouTube special. Nanti saya kasih. Okay. Please, yeah. That's Do you really enjoy my songs? Yeah. That's nice. Okay. You can put it. You can pick one of them. Then I will sing for you again.
Because normally when I'm teaching the kids here, I'm using all the English song here. So I know all the songs. No, udah kepencet. It's gonna be the usual songs. What it's gonna be the usual song that you have no idea about another song, right? Yeah, most that we sang in here is traditional song. Traditional song? Yeah, for the kids, like rhymes, you know? Yeah, rhyme. Did I sing for the first? I'm sorry. Twinkle, twinkle, little yeah. star. That's like a traditional song, yeah. There was a farmer had a dog, and Bingo was his name. B-I-N-G-O, and Bingo was his name. Okay. Okay, sorry, Mrs. Annie, do you remember? Just pick one of my songs that I will sing you for you again. I will sing the song for you. I think Smile, I remember Smile. That. S-M-I-L. Okay. It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. It isn't any trouble just to S-M-I-L-E. So smile when you're in trouble. It will find it's like a bubble. If you only take the trouble just to S-M-I-L-E. Let's laugh. Let's smile. Okay, sing together, audience. Oh, 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 ha, ha, he, ho, ho. Do you want to try for the music? It's gonna be traditional music, but you can pull with it. You know what? You make me want to dance that song. Okay, do you miss Surabaya? Are you from Surabaya? Yes, of course. Yeah, just yeah. I miss Bu. By the way, I miss Buahyu. Buahyu, I miss you. Yeah. You. I miss you too. Are you my friend? Yes. I was at 91. Yeah, I am 97. Yes. I am 97. Okay, let's try. Isn't any trouble just to S-M-I-L-E? I have to look at it then. Isn't any trouble just to S-M-I-L-E? So smile when you're in trouble. If you find it's like a bubble. For the kids. Very nice. I have four albums for the kids, but my Cajun songs. Lately, I create about the Indonesian song for the kids, especially. But you can visit our my Tio Subaktion. Because you know what? I believe if we really teaching using a song, the kids memorize very easily. Yes, correctly. Yeah, and also they learn faster. They learn okay. faster. I believe. You talked about that. The synapse. Okay, good, good. Mm-hmm. I agree with you. I remember when I was starting teaching one of those kids all the time. I'm starting with the ABCs, you know, with the letters, and then I'm using the song too. So I'm pointing the letters, and then I'm singing with it. So you know, by the way, when I'm doing that, by singing it, and they follow me, they copy me, and then they look at the letters, and they memorize it so fast. We can make a collaborate with them. With it. Okay. Can we? You Inshallah. And I. Inshallah, yeah. Okay. Thank you very much, Mrs. Annie. Any other? Appreciate questions? It. Thank you. Thank you. That's okay, all I ma'am. Back to Mrs. Makasih, Bu Nunung. Terima kasih, Bu Annie, atas sharing pertanyaannya. Jauh-jauh dari California, yeah. tetap setia mengikuti webinar kita, dan saya juga ikut bangga hari ini ada dua alumni dari program pendidikan bahasa Inggris UNIPA yang memberikan juga kontribusinya pada seminar hari ini. Pak Tio, Wahyu, masih ada pertanyaan dari partisipan ini yang saya baca dari chatbox. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa berbagi jawaban untuk pertanyaan ini. Ya.
pertanyaannya adalah bagaimana cara guru sebelum membelajarkan lagu kepada anak didik agar lebih menyenangkan dan tidak monoton. Ya, mungkin Bu Ayu bisa memberikan jawabannya dahulu dan Pak Tio juga bisa berbagi. Ya. Ya. Oke. Okay. Bu Ayu. Ya, terima kasih. Sebetulnya dari lagu itu bisa ditarik menjadi banyak aktivitas. Ya, jadi menggunakan multiple intelligence. Ya, misalnya tadi lagu lagu apa ya? Misalnya ya, kalau saya punya lagu ini, Bu Eni tadi kan mengikuti lagunya lagu tradisional, Twinkle Twinkle Little Stars. Nah, saya Pak Tio mengarang lagu-lagu sendiri. Kalau saya biasanya juga menggunakan lagu-lagu tradisional Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini membuat anak-anak kita sudah kenal dengan melodinya, sudah kenal dengan lagunya. Tinggal kata-katanya yang kita latihkan dalam bahasa Inggris. Misalnya lagu itu balonku ada lima. Balonku ada lima. Nah, itu misalnya kan I have five pretty balloons, kan gitu kan? Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris seperti itu. I have five pretty balloons. Kemudian warna-warnanya, ya, apa itu? Nah, ketika mengajarkan lagu itu, boleh ibu, bapak, ya, yang mengajarkan putra-putrinya, anak didiknya, membawa real objects-nya, balon-balon warna-warni dibawa, ya kan? Kemudian, itu kan mengajarkan warna, green, yellow, apa lagi itu, merah, putih, dan biru. Pak Tio, bagaimana Pak Tio? I have five pretty balloons, ya kan? Merah, putih, banana. Okay. I have five pretty balloons. They are all very colorful. They are green, yellow, and red, misalnya. I hold them very tightly. Nah, misalnya itu kan ya. Nah, itu kan mengajarkan warna. Kemudian menyatakan kekagetan misalnya ketika the green balloon burst. Duh! Okay? Boleh mengajarkan suara-suara. Nah, kemudian juga memainkan game misalnya main tebak-tebakan dengan warna. Nah, ini. Jadi dalam mengajarkan lagu, dilihat lagu itu apa saja ya yang bisa diajarkan kosakatanya. Kata-kata kerjanya misalnya, kata-kata benda, kata sifat. Kemudian untuk grammarnya misalnya. Padukan dengan media-media. Boleh real objects, boleh juga dengan realia, ya, jadi objek yang tidak nyata tapi tiru-tiruan boleh. Lalu kita berdemonstrasi gitu, menyatakan kekagetan bagaimana itu boleh diajarkan ya. Okay. Jadi guru memang perlu sangat energetik dan punya facial expressions, body language dan sebagainya. Silakan Om Tio ditambahkan. Ya. Okay. Seperti dikatakan Ibu Wahid tadi bagus sekali bahwa kita ada kekagetan yang jisir di body language mereka. Sebetulnya pertanyaannya tadi yang menanyakan sebelum ngajar bagaimana supaya menyenangkan tidak monoton. Sebetulnya conditional teachers yang kita pahami juga kadang-kadang teacher itu suka nyanyi apa enggak, nyanyi fals apa enggak ya. Dia bergerak apa enggak ya, kadang-kadang bernapas apa enggak ya, bernapas kadang aras-aras gitu. Jadi ternyata kegiatan anak ini kita munculkan pertanyaan sebelum ada ngajar bagaimana menyenangkan agar tidak monoton yang muncul di diri kita dulu. Sukai satu aja lagu yang Anda suka, walaupun Anda suka nggak bisa menyanyi, sukai aja satu lagu. Jadi cari setelah itu simplest words. Jadi katanya sangat simple. Jadi kalau misalkan di early childhood yang 2 until 4, kita bisa lihat di infant ya, toddler itu, bukan preschool ya, itu masuk di usia 2-4 atau 2-4, KB. Itu lagu-lagu yang simplest words, kata yang simplest words.
Indonesia dulu ya, saya coba lagi bahasa Indonesia supaya tidak menonton, karena setiap masuk ke kelas kadang-kadang kita baris duduk baris duduk gitu, apalagi ini daring nggak ada kelas. Kita coba lihat. What is your name? What is your name? Setiap pagi ditanya what is your name? What did you do? What did you do? Kita pasti pakai lagi selidik. Simplest word bagi anak. Kalau kata-kata siapa namamu? Namaku Wahyu. Siapakah namamu? Namaku Dio. Can you change to the words in English? Memoyu, kita coba. Siapakah namamu? What's your name? What's your name? My name is Wahyu. Simple word. Jadi Anda tidak menuntun. Dan ini sesuatu yang lain, yang karena lain Anda tidak menuntun. Itu kan pertanyaan tadi ya. Yang kedua, sister, tentu saja setiap anak tidak hanya membaca kalimat, tapi membaca gerak Anda, bibir Anda, mungkin juga tenaga Anda yang muncul. Semakin Anda lulai lemes itu mungkin membuat anak tidak jadi semangat. Action, yang terpenting lagi adalah action, stand up. Jadi kegiatan Anda 2-3 atau 4 tahun yang mungkin lebih banyak kepada stand up, action. Apa jadi action kan? My name. What is your name? What is your name? My name is Theo. What is your name? What is your name? Gurunya bertanya sama si anak. What is your name? What is your name? Kalau Anda ada stand up the action itu menjadi monoton, ya. Oke, okay? I hope that si Anabi enough ya. It's enough, mem menu. Tambahan saya. Kembali lagi ke menu. Selamat lagi ya. What is your name? What is your name? My name is Leo. What is your name? What is your name? My name is Sam. 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 Jadi kita buat logo kreasi. Jadi bisa bergerak. Oh, silakan ada mau gerak mana? My name is Leo. Okay. Thank you very much. I hope that you are satisfied my answer. Ya, terima kasih Pak Tio atas jawabannya dan sumbang pengalamannya. Untuk pertanyaan tadi dari Ibu Pegita Anggraini, ya. Saya beri satu kesempatan lagi pada Bapak Ibu untuk menanyakan langsung kepada para narasumber. Satu orang lagi. Silakan. Silakan menanyakan langsung kepada narasumber yang mempunyai putra kecil di rumah, atau ini saya lihat banyak yang dari PAUD, mungkin banyak yang mengajar di PAUD. Ya, silakan. Ya. Sambil menunggu yang bertanya, Bapak Ibu, untuk pemenang kuis akan kami kirimkan informasinya melalui grup Telegram ya, atau lewat email Bapak Ibu. Jadi langsung kami akan sampaikan nanti informasi yang mendapatkan souvenir untuk kuis yang diberikan oleh dua narasumber, yaitu Ibu Wahyu Banjaryani dan Mr. Tio. Belum ada pertanyaan? Chatbox. Belum ada pertanyaan dari chatbox? Juga belum ada pertanyaan dari YouTube streaming kami. Nampaknya semuanya menikmati ya. Menikmati lagu-lagu dari Mr. Tio dan jazz-jazz dari Ibu Wahyu Banjaryani. Belum ada pertanyaan? Ya. Apabila belum ada pertanyaan, silakan nanti pertanyaannya bisa disampaikan lewat email kepada narasumber, tetapi emailnya adalah email prodi, email panitia. Silakan Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih belum ada pertanyaan,
silakan dikirimkan ke email panitia. Ya. Dan hari ini telah kita sama-sama dengarkan narasumber untuk pembelajaran atau penggunaan lagu dan gesture untuk pembelajaran bahasa Inggris pada pelajar muda kita, yaitu young learners. Ya. Bapak Ibu, sampailah kita hari ini hampir di akhir acara untuk menutup secara resmi. Kami silakan kepada Head of Department kita, Kaprodi kita, Ibu Dr. Siaswati, MPD, untuk menutup secara resmi webinar kita yang ketiga. Kami silakan kepada Ibu Siaswati. Oke, thank you, Bu Nono. Thank you, Bu Nono. Thank you to the speakers, Mas Tio, and also Ibu Wahyu. All the participants, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, mudah-mudahan semuanya ikut bahagia. Semuanya bisa menyanyi bersama. Dan and I think the important thing is very happy. Is it right, Mbak Eni? Yeah, and Bu Udi also, yeah, has a spirit to sing. Well, it was fun, but yes. Ibu, we come to the end sessions of webinar. Jadi ini adalah webinar kita yang terakhir untuk program Teaching English to Young Learners. Insya Allah kita akan mengadakan webinar-webinar yang berikutnya. Kita tunggu saja. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk gabung bersama kami di Universitas Pegiria di Buana Surabaya, di mana bahasa Inggris membuka kelas-kelas mulai pagi, ada pagi hari mulai jam 7, kemudian kelas siang dan juga kelas malam untuk para pekerja. Jadi yang masih ingin melanjutkan sekolah dan ingin belajar di prodi kita di bahasa Inggris, kami tunggu untuk bergabung dengan kita bersama-sama. Baiklah, by saying alhamdulillahirrabbilalamin, webinar kita dengan topik utilizing songs and jazz chants to enhance children's motivations in learning English, saya nyatakan ditutup. Terima kasih untuk semuanya partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Akhirnya tadi dilakukan oleh Kaprodi dan juga adalah penutup dari para narasumber. Ini adalah penutupan juga bagi webinar kita yang ketiga.
Dan masih ada webinar yang lain yang akan disajikan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Adi Buana. Dan jangan lupa gabung dengan program studi pendidikan bahasa Inggris UNIPA yang jika Bapak Ibu mempunyai putra atau putri, kami menyediakan kelas pagi, siang, dan Jumat malam. Jadi menyesuaikan waktu bagi Bapak putra putri Bapak Ibu. Dan juga untuk pendaftaran, kami siapkan free registration dan juga ada pendaftar beasiswa Bapak Ibu. Jadi kami silakan bagi putra-putri Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi di pendidikan bahasa Inggris di UNIPA, waktunya saat ini masih ada. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di webinar kita kali ini. Saya, Nung Nuryati, sebagai moderator dari webinar ini menyampaikan terima kasih, dan apabila dalam penyampaian ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk mengakhiri, saya ucapkan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di webinar kita yang selanjutnya.
Waalaikumsalam. Anteng merah apa sampai nipi-nipi kangen. Sudah selesai. Masih sudah loh. Enggak, tapi masih anu online. Iya, corona. Santo era ning urusan corona iki. Ah, ya pingin. Kapan iki sing bulan 4 iki wis ono arep sudah. Sido. Jam 3 loh, kalis biasanya. Kita tok apa? Iya tok no. Bangsa tanya kenapa.